macam-macam dah. Mungkin kalian pernah dengar yang udah follow aku lama, aku selalu semprotkan face mist ke wajahku itu all day. Bangun pagi, terus setelah sunscreen, setelah olahraga, terus whenever I need, my skin need hydration, aku pakai face mist yang dari Elixir ini. Jadi dia ini aku jadiin toner, which is sebenarnya ini bukan toner, ini adalah face mist untuk permajaan kulit. Jadi untuk skin regeneration, juga untuk kecilin pori, instant glow and lifting, dan tentang Clarity ADAC Max Immortal Elixir ini. Ini udah botol ke-3. Tadi aku udah pakai sebenarnya untuk sisa-sisanya dari botol kedua udah aku habisin. Itu jadi aku bereksperimen ya dengan produk Immortal dari Althea Organic. Ada yang rose juga ada yang white rose. Nah ini aku sekarang ganti pakai Clarity ADAC Max Immortal Elixir ini untuk mengimbangi skincare yang sebanding dengan powernya Falmon terhadap kulitku. Nah itu aku sudah nemu, ini terakhir pasti aku lock dengan Clarity Immortal Elixir ini lagi. Nih. Jadi dia tuh light banget, langsung ketika dipakai dia tuh instant glow and lift, ilangin keriput-keriput halus. Recommended, mulai jadiin toner eksperimen. Jadi pakai setelah cleanser aku jadiin toner, usah pakai kapas, terus aku semprotin ulang, and then baru next aku pakai Falmon yang primary fill, the serum, moisturizer, dan terus mengecilkan pori-pori. Ini mungkin udah karena udah malam jadi nggak bisa kelihatan ya detail pori-porinya. Intinya skin rejuve deh, permajaan kulit. Jadi whenever you need, you can spray this Immortal Elixir kalau kalian ingin tampil lebih mudah. Itu aja. Nanti aku update lagi bagaimana hasilnya setelah aku habis 4 botol dari Clarity Immortal Elixir ini. Oke, okay? Have a good night. Disemprot dan di finishing dengan Clarity ADAC Max Immortal Elixir. Oke, okay? And then finish. And sekian skin rutin malam. So, ini cukup praktis, kecil, terus nggak lengket. And you can bring it wherever you go. Jangan lupa terakhirnya semprot pakai Clarity Immortal Elixir. Jadi ini Immortal Elixir ini bagus banget dipakai before moisturizer or setelah pakai sunblock kayak gini. Ini kalian semprot lagi pakai Immortal Elixir ini beneran. Ini kulitnya akan moist dan super glowing, kinclong, langsung awet muda. Oke. Okay? Dan jangan lupa kemana-mana harus pakai masker ya. Stay safe everyone, have a nice day. Hai, hari ini aku habis mandi, khusus mau kasih lihat ke kalian. Pakai 3 produk ini bisa dapetin langsung kulitnya instant glow dan very smooth. Ini yang pertama adalah produk Immortal Elixir dari Clarity. Aku udah pakai habis mandi, udah pakai toner juga. Nah sekarang aku mau pakai ini stem cell ADAC Max Immortal Elixir dari Clarity ini. Ini beneran ini. Kalau kalian penggemar stem cell, produk yang ada stem cellnya seperti aku, ini akan menjadi new favorite untuk kalian. Nendang banget beneran stem cellnya. Secara bahannya itu dari human adiposa fat, bukan dari salmon, bukan juga dari tanaman. Mau pakai moisturizer karena menurut aku serum 24K Hana Gold ini udah cukup moisture ya untuk aku. Jadi aku gak tambahin moisturizer lagi, tapi senjata akhir pamungkasnya disemprot lagi sama Immortal Elixir ini lagi. Look at this instant glow beneran. Dan dia itu stem cellnya di dalam Immortal Elixir ini beneran bikin kulit itu less wrinkle, terus langsung plump dan langsung kayak rejuve gitu. Beneran sesuai dengan namanya Immortal Elixir, kita mau juga skin kita immortal. Oke, sekian skincare ritual dari aku malam ini. Itu wanginya sumpah lembut banget. Terus aku mau cobain ke muka aku, terutama aku olesin nih di tempat yang ada pori-porinya. Tuh, dia tuh ada kayak bunyi-bunyi kayak busa gitu.
tuh dia tuh jadi kayak berbusa-berbusa gitu. Sisi langsung aja diaplikasiin ke seluruh wajah dan jangan lupa leher. Biasanya aku kalau pakai sunblock emang super banyak karena kulit aku sensitif, jadi benar-benar harus dijaga. Terus diratain aja guys. Enaknya sunblock ini itu dia waterproof, jadi kalau dipakai wudu atau cuci muka dia nggak akan bikin makeup kalian luntur. Nah selanjutnya aku pakai look. Nah hari ini aku mau makeup-an buat pergi ngajar. Ini aku udah pakai skincare-nya dan sekarang tuh aku mau share ke kalian salah satu krim untuk mencerahkan wajah. Tapi dia tuh bisa berfungsi sebagai kayak SPF, terus habis itu bisa di primer makeup juga. Ini Clarity CC Miracle White Lotion. Jadi aku udah beberapa hari pakai ini dan jujur karena kulit aku tuh kan agak gelap. Aku tuh mikir pas awal gila ini pasti nanti jadi putih gitu loh efeknya karena mencerahkan. Tapi ternyata enggak sama sekali dan bahkan jadi ketagihan pakai tuh. Bahkan aku pakai sebanyak ini karena ada kandungan SPF-nya itu 30, tapi aku berasa kayak kulitnya tuh bagus banget, jadi cerahan dan enggak jadi putih gitu. Nih, aku aplikasiin yang sebelah sini dulu biar kalian bisa lihat tuh. Jadi buat kalian yang cari kayak SPF atau buat daily makeup yang mencerahkan, warna kulit juga yang gak sama, terus juga lebih cerah kulitnya tapi gak lengket, itu yang aku suka sih. Jadi kayak dia lebih cerahnya tuh putihnya, gak muka kita jadi silver gitu. Plus sebenarnya si Clarity si ini tuh bisa dipakai juga jadi primer. Jadi kalau jadi primer otomatis dia akan ngecerahin wajah kita juga, jadi dipakainya sebelum kita pakai foundation. Terus bisa kita blend juga ke sini. Jadi selain buat ngecerahin, dia juga bisa jadi menyamarkan merah-merah. Tuh. Dan after kita pakai, itu dia nggak basah sama sekali. Tuh, kayak gini. Jadi glowingnya menurut aku sih masih cakep. Dan aku pakein sih concealer doang. Jadi benar-benar sekarang kalau pergi simple-simple doang. Dan ini ngejawab banget sih buat orang yang pengen banget dari kemarin cari daily makeup atau primer atau sunscreen juga yang mencerahkan kayak gini. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan kusam gitu, tapi nggak jadi putih. Itu yang paling aku concern sih, karena aku takut banget kalau misalkan makeup itu pakai yang mencerahkan gitu efeknya bakal jadi putih, tapi ternyata ini nggak. Cakep banget. Terus tinggal aku set pakai powder. Ini aku set pakai powder tipis karena takut kayak. And another package from Clarity. Oh my gosh, ini udah box ke-5 berarti. Ini 2, 4, 5. Aku soalnya udah pakai yang 3 udah mau hampir selesai. Dan seenak itu, ini tuh yang waktu itu aku ngasih lihat maskeran malam-malam yang bikin sendiri. Pokoknya I will be making a IG stories kayak ngasih lihat cara aku kayak, karena kita bisa customize our own sheet mask gitu. Terus karena aku sering pakai ampulnya tuh hydration sama ampul, so they send me the big size juga. Dan ini aku gak sabar nyobain, ini their O2 mud. Yang satu buat acne, yang satu buat brightening. And this is their CC cream. Kayaknya semuanya yang mereka, wow. Kayaknya semua yang mereka bikin selalu bagus sih. I can't wait to try it.
The last empties for today is this Clarity Acne Control Ampoule. Ini super love banget. Ini tuh yang aku suka campur buat bikin my customized sheet mask dari Clarity. Aku juga masih utang banget sama kalian untuk, karena seru banget bikinnya, benar-benar kita jadi kayak scientist aja. Soalnya kita kayak bikin-bikin sendiri dan bisa macam-macam banget. So I can't wait to share it with you guys. Tapi ini tuh enak banget, apalagi kalau lagi breakout atau lagi ada jerawat dan beruntus. Ini tuh cepat banget kayak untuk meredakan gitu. So love. Ini nggak cuma buat di muka doang, tapi bisa buat di badan. Kalau aku sih 30 SPF itu di aku cukup gitu, nggak bikin aku gosong. Tuh. Penting banget ya guys, kita tuh harus pakai sunblock. Dan mereka itu, aku kan beli ini ya, aku gak di endorse. Mereka itu kasih aku gift-nya apa, nanti aku tunjukin setelah ini, oke? Okay? Teman-teman, aku mau update highlights yang empties aku. Ini adalah sunblock Clarity. Jadi selama di Bali, aku pakai ini. Gak di Bali doang deh, di Jakarta juga aku pakai ini setiap hari. Literally beneran setiap hari gitu loh. Ini tuh kayak 100 mili, tapi kayak awet banget. Kayaknya ini 8 bulan lebih deh aku baru habis. Dan gak mungkin kalau aku gak beli yang baru. Nih, udah ada yang barunya tuh. Stok dong, tuh. Dan si Clarity ini, tara, aku gak nyangka banget. Aku pikir tuh kalau gift tuh dikasih kayak tester-tester gitu. Ternyata mereka kirimin aku ini, Clarity Revival Bespoke Mask Kit. Tuh, wow. Gila. Kayak mimpi banget, karena sebelumnya aku kayak berpikiran, aduh pengen beli, tapi kayak masih mikir-mikir. Terus masih cari tahu juga ini gimana pakainya, gitu-gitu loh. Dan gak cuman ini doang, aku dikasih gift ini juga. Oh my God, sumpah happy banget. Pasti kalian para perempuan kalau dikasih gift skincare happy banget kan. Nih, ini aku nanti aku cari tahu dulu artikelnya, ini cara pakainya gimana dan lain-lain, nanti aku share buat sama kalian ya. Oke, jadi gini ya. Setelah aku baca, tapi buat lebih jelasnya kalian langsung aja cek Instagramnya mereka ya. Jadi gini. Jadi kita itu bisa bikin masker sendiri sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Ngerti gak sih? Kayak nih di sini kan ada 4 ampul ya. Ini tuh, ini buat kulit yang kering banget. Ini buat apa namanya, buat jerawat. Ini apa sih, gak kebaca. Ini firming tuh kayak mengencangkan gitu. Terus ini buat mencerahkan. Jadi kan kondisi kulit kita tuh beda-beda kan. Kadang kering, kadang jerawatan kalau lagi PMS. Terus banyak-banyak. Nah ini tuh kayak disesuaiin gitu sama kebutuhan kulit kita. Oke, jadi karena aku lagi menstruasi dan jerawat di mana-mana, jadi aku akan pakai si ampul yang khusus masalah jerawat yang pink ini. Untuk malam ini aku nggak mau campur dulu karena mau fokus dulu sama si jerawat. Nah, aku udah di mix sama aku tadi karena aku lagi jerawatan kan. Jadi ini tadi si cairan apa namanya? Yang ininya udah aku gabung khusus ampul yang buat jerawat, jadinya kayak gini. Dan susah dikeluarin gitu tuh. Oke, kita coba ya. Aku gak bawa roller karena lagi liburan. Nih, kayak gini. Semoga jerawat-jerawat aku hilang ya. Ini makanya aku pakai filter karena tuh kayak jerawatnya parah. Maksudnya lagi merah-merah gitu loh, guys. Kayak ini aku udah cuci muka, gak pakai makeup ya. Karena si cairannya ini, kalian jangan buang ya. Nih cairan ini jangan dibuang, karena ini bisa jadi serum buat kalian. Bisa besok paginya bisa dipakai. Terus ini juga aku kayak mau tap-tapin ke sini biar sampai basah banget. Gitu. Hai, ini jam 3 pagi. Aku lagi on board. Anak-anak semua hasilnya lagi pada sleeping. Aku mau reapply. Jadi tadi waktu take off aku udah pakai face mist untuk muka aku biar gak. Jadi aku pakai Clarity Elixir ini untuk skincare routine aku. Jadi aku pakai sebagai tambahan serum sebelum serum dan moisturizer aku. Itu selama di Jepang kulit aku gak kering dan juga kayak glowing. Ini juga kayak gini. Biarin meresap aja. Tetap. Jadi
habis toner, terus aku pakein ini elixir dari Clarity. Jadi ini bagus banget, pre serum. Pakein ke tangan gitu, terus diratain ke seluruh wajah, under eye juga. Jadi caranya ambil sedikit banget, terus diratain ke bawah mata, dirata-rata-ratain dulu, terus itu ditekan-tekan. Karena eye bag aku lumayan parah, jadi aku di layer 2 kali. Tuh, biar lebih maksimal, dan dia efeknya lumayan instan, jadi kelihatan lebih brightening, terus less puffy. Ada cara lain, bisa juga langsung spray. Terus diratain. Untuk di pesawat pakai ini bagus banget kemarin, jadi nggak kering. Nah, yang holy grail aku banget itu yang eye creamnya, Diamond Glow ini. Eye bag aku tuh super parah banget everyday. Nah, sejak pakai ini agak mendingan, less puffy. Memang aku baru pakai 1 mingguan, jadi hasilnya udah langsung kelihatan. Untuk moisturizernya aku pakai dari La Mer juga, krim dari La Mer. Terus jadi harus kayak dihangatin dulu tangan, baru ditap. Aku bawa La Mer ke sini karena kering banget. Ini tinggal dilem rata aja. Don't forget to apply sunscreen every day meskipun kamu di rumah, karena penting banget untuk jaga kulit kita bersih dari flek-flek juga dan bahaya-bahaya lainnya dari UV light yang sangat berbahaya. Okay, so those are my holy grail from Clarity. Bagus banget, thank you so much Clarity. Cocok banget di aku, mungkin kamu harus nyobain juga. Bagus deh. Hi guys, aku mau review dan pakai produk andalan aku, which is Clarity. Yay, kita langsung pakai aja sekarang ya. Jadi pertama itu yang dipakai adalah masknya. Ini udah aku buka. Jadi sheet mask ini penting banget untuk dipakai karena selain melancarkan peredaran darah, tapi sheet mask ini fungsinya juga bisa mengurangi penumpukan air dan juga lemak. Nah, kita pasangnya di sini nih ya. Next, kita pasang beltnya. This is the Clarity belt. Nah, di beltnya ini kita bisa di-adjust strapnya, jadi bisa disesuaikan aja mau kencang atau enggak. Yang penting si beltnya ini harus menahan sheet mask yang tadi kita pasang. Okay guys, so ini udah 1 jam pakainya, aku copot dulu ya. Jadi setelah kalian copot belt sama sheet masknya, jangan lupa untuk pakai firming cream. Karena selain firming cream ini mengencangkan kulit, tapi dia itu juga anti selulit. Artinya krim ini lebih meresap jauh ke dalam kulit dan mengurangi penumpukan lemak. Pokoknya untuk hasil yang lebih baik, kalian harus pakai Clarity 2 kali sehari. Jadi yang Clarity ini katanya pakainya tuh harus kayak diteken-teken di pressure points-nya gitu. Yeah. Next, aku mau pakai my current holy grail product dari Clarity juga, which is the Lesser Toxicity Miracle White Lotion. Ada SPF 30. Jadi ini aku pakai sebagai sunscreenku. Again guys, aku udah nyari banyak banget sunscreen. Aku udah nyobain banyak banget sunscreen dan satu pun gak ada yang cocok di mukaku, dari yang murah sampai yang mahal. Semuanya pasti bikin aku beruntusan putih-putih gitu. Semuanya gak ada yang gak. Akhirnya aku kemarin malas banget mau pakai, tapi sekarang udah banyak flek gitu. Dan aku akhirnya nemuin yang ini dan asli ini benar-benar bagus. Excuse suara pesawatnya ya. Emang rumahku dekat banget sama airport, so. Jadi ini again aku taruh di leher. Dan yang ini buat muka. Nah, habis pakai si Lesser Toxicity ini, mukaku tuh bener-bener yang langsung glowing. Glowing banget dan redness-nya agak sedikit ketutup, like sedikit banget. Tapi ini glowing banget dan cakep banget deh aslinya. Jadi sejak aku pakai Lesser Toxicity ini, aku kalau keluar-keluar udah jarang pakai foundation segala macam ya.
just a little bit of concealer under my eyes because I really need it. But buat muka ini udah oke banget menurutku. I'm fine going out just like this, jadi nggak perlu foundation lagi. Ini benar-benar kayak life changing banget karena sebelumnya apalagi sejak punya anak ya kita udah nggak punya waktu lagi buat makeup. Jadi aku udah kayak gini aja, concealer, blush. Hey guys, it's Lazy Sunday and I want to share a bit about si Clarity Bespoke Mask ini. I've been using it for a while now. And I'm loving it so much. Jadi kayak kalau udah abis pakai itu tuh langsung kayak kita habis peeling gitu loh. Sharing more about that soon. And what I like to do is use like my jade roller yang si Mount Lay from Erieview. Jadi biar nyerap gitu dan enak banget. Ini aku lagi nyampur ampulnya yang acne and hydrating because ada sedikit breakouts dan cepat banget untuk apa calming down the skin.